mereka akan buat banyak fitnah, khususnya mainkan isu perkauman terhadap parti DAP. Di antara ni yang saya dengar, sampai saya dengar orang Kedah pun percaya, macam mana jahatnya BN. Dia cakap, oh, teruklah Pulau Pinang, azan tak boleh bang. Faham maksud saya dah? Tak boleh bang. Mana tak boleh bang? Boleh pergilah, dengar. Kita ikut solat seperti mana yang ditetapkan. Dan di Pulau Pinang, kita naikkan peruntukan untuk hal ehwal Islam. Kita naikkan kalau berbanding dulu di bawah Barisan Nasional yang lama, kita naikkan peruntukan sebanyak 84%. Ini pula cakap kita anti-Islam. Naik peruntukan anti-Islam. Kita bagi penghargaan kepada para hufaz hafiz. Oh, anti-Islam. Kita buat masjid, kena buat surau, kita cat masjid. Oh, anti-Islam. Mungkin kita kena turunkan peruntukan baru bro Islam lah. Bagi wang kepada sekolah agama, anti-Islam. Banyak lagi dia fitnah, dia tomah, dia nak mainkan sentimen perkauman. Tapi saya yakin orang Kedah pun tahu apa yang kita buat baik dekat Pulau Pinang. Bukan sahaja dekat hal ehwal Islam saja. Kita pun bagi wang sumbangan kepada rakyat. Sungguh pun keluar Pinang, kita tak kutip GST. Tetapi kita berjaya bagi wang sumbangan. Warga emas 130, anak emas 200, anak masuk universiti tempatan RM1,000. Wang hairat RM1,000, pemandu teksi, pemandu bas sekolah RM600, nelayan RM400. Apa nak lagi kita bagi? Dan ini tuan-tuan puan-puan, kita buat tanpa GST. Kita mampu buat. Mengapa kita mampu bayar wang sama rakyat sungguh pun kita tak kutip GST? Jawapan mudah saya saja. Kita boleh bayar wang sama rakyat kerana kita tak makan wang. Ini kita buktikan selama 10 tahun. Kerajaan bersih, rakyat senang. Kerajaan tak makan wang, rakyat dapat wang. Mudah saja. Sekiranya kita masuk Putrajaya, kita mampu hapuskan GST. Hapuskan GST, pada masa sama kekal bayar BRIM Seria RM1,200. Kita hanya minta nama BRIM tukar sikit. Macam mana tukar, ikut Tun Dr. M. Apa nama baru beliau nak. Itu saja. Dan kita mampu bayar. Macam Pulau Pinang, kita mampu bayar. Kita pun mampu bayar dekat Putrajaya. Asalkan tak ada 1MDB. Asalkan kita tak makan wang, rakyat pasti boleh dapat wang. Bila kita buat program dekat Penang, Dato' Sri Najib pun ikut program anak emas. Kalau lahir anak, kita bayar 200. Ada orang yang tanya, kalau satu tahun ada dua anak macam mana? Anda tahulah, ada keluarga awal tahun satu, ujung tahun pun satu. Mereka cakap ini ikut tahun ke? Saya tak ada. Jangan bimbang. Kalau satu tahun dua, kita bayar 400 juga. Kita tak ikut tahun, kita ikut kepala. Kalau sekali keluar ada kembar tiga, kita bayar RM600. Jangan susah, kita hanya takut anda tak mahu lahir anak saja. Dato' Sri Najib pun ikut. Hari itu kita nak, saya baca surat khabar, dia cakap kita pun akan bayar RM200 kepada semua anak kelahiran baru. Wah, saya baca, saya cakap bagus tu. Kalau bayar RM200 untuk anak kelahiran baru macam Penang, semua pun kita dah buat 5 tahun, tak apa. Asalkan rakyat boleh untung, kita sokong. Tapi lepas saya baca-baca, dia bukan bagi cash.